Yang kita berusaha untuk terus belajar, ya berapapun usia kita,
yang kalau kita umpamanya masih mampu untuk bergerak, berjalan, maka menuntut ilmu lah, belajarlah. Karena ulama kita ketika ditanya sampai kapan kita belajar, maka beliau mengatakan ilallah. Kita itu belajar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sampai kita meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, kembali kita yang mempelajari adab dan kita membaca dari kitab Al-Adabul Mufrad, Adab Mufrad, yang disusun oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah adab. Pada kajian-kajian sebelumnya, ya, kita membahas bagaimana adab seorang anak, ya, kepada kedua orang tuanya. Dan kita membaca belasan hadis, ya, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, apa balasan terhadap orang yang berhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana berbakti setelah orang tua meninggal dunia. Semua sudah kita kaji. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, menyebutkan dalam kitabnya ini bab wujubu silaturahim, bab wajibnya seorang muslim untuk menyambung tali silaturahim. Silaturahim atau silaturahmi, ya, sama. Nah, tapi bahasa Arabnya silaturahim, ya, silaturahim. Kalau bahasa Indonesianya silaturahmi. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah, kalau kita lihat, ya, dalam Al-Qur'an terutama tentang berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keluarga. Ternyata keluarga kita ini terletak di posisi yang kedua setelah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kaum kerabat kalian, kepada yang silaturahim ataupun kepada yang memiliki hubungan darah, hubungan rahim, ya, dengan kalian. Posisi keluarga kita, abang kita, kakak kita, ataupun saudara-saudara lainnya, itu posisinya kedua. Artinya setelah orang tua kita, kewajiban kita adalah berbuat baik atau menyambung tali silaturahim, ya, kepada dawil kurba, kaum kerabat kita. Ini diantara perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa keluarga-keluarga kita memiliki hak terhadap kita. Karena mungkin sebagian diantara manusia ini lebih mementingkan sahabatnya, mementingkan teman-temannya, dan dia lupa dia punya abang yang butuh dibantu. Dia lupa dia punya adik yang butuh dibantu, atau dia masih punya paman yang kelaparan di kampung halamannya, tapi dia biarkan begitu saja. Tapi dia rajin menderma ke masjid, rajin juga berinfak, ya, kepada fakir miskin. Dia lupa ternyata kaum kerabatnya masih ada yang membutuhkan bantuan dia. Maka lebih utama bagaimana dia bantu keluarganya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada kaum kerabat kita. Nah, kita mulai dari hadis, ya, yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Abu Hurairah sudah pernah kita sampaikan adalah sahabat, ya, yang masuk Islam pada perang Khaybar, tapi beliau adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa seperti itu? Pertama, karena, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama juga adalah bahwa dia mendapatkan keberkahan doa Nabi. Keberkahan doa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, ya Allah, kuatkanlah hafalannya. Kuatkanlah hafalannya. Bapak Ibu sekalian, di sinilah sebenarnya pelajaran yang penting juga bagi para orang tua untuk senantiasa mendoakan yang baik-baik bagi anaknya. Terkadang Bapak Ibu, doa itu kita gak menyangka ternyata menjadi sesuatu yang sangat membuat kita bahagia atau celaka. Tergantung apa yang kita doakan, ya. Ada sebuah seorang guru cerita, ya, di Arab Saudi, di mereka cerita, salah seorang guru bercerita kepada kami. Dulu dia punya murid, ya, punya murid yang bandel sekali. Bandel, tak bisa diatur. Hingga suatu hari si guru mengatakan, "Wahai anakku, engkau hari ini bandel, tapi aku doakan semoga engkau kelak bisa menghafal kitab hadis yang 6.
6 kitab hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 6 kitab hadis yang berisi ya jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau digabungkan. Beberapa tahun kemudian dia bilang, tiba-tiba ada yang menelpon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, engkau ingat saya sepulang. Ah, gimana kabarmu? Iya Syekh, alhamdulillah sekarang saya sudah hafal 6 kitab hadis luar kepala. Ya, melalui doa si guru, hal-hal yang sepele. Nah, begitu dengan kita, ya para orang tua, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik dari kita. Mungkin hari ini ada dampaknya, biasa saja, tapi ke depan anak kita yang celaka. Dasar kau anak bandal, ya miskin selama-lama hidupmu ini, miskin begitu. Mungkin dia emosi, mungkin hari ini besok nggak nampak, tapi ketika anaknya sudah dewasa, betul anaknya miskin. Anak nggak bisa diatur. Maka ini doa sangat penting bapak-bapak ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Ya sebaliknya juga begitu. Lebih baik kita memberikan doa-doa yang baik kepada anak kita. Ya kalau kami dahulu di kampung Pak itu orang tua biasa mengatakan betua. Bandel anaknya, ya Allah betua kalilah anakku ini begitu. Tapi betua Pak. Kalau orang Medan biasa tahu Pak ya. Betua itu artinya baik begitu. Padahal anaknya bandel nakal, tapi orang tua selalu mengatakan betua kalilah anakku ini. Padahal dia emosi. Tapi kata-kata demikian kata-kata yang baik sebenarnya. Ya, daripada orang tua kita mengatakan dasar anak mohon maaf Pak disebutkan kata-kata binatang dan semisalnya, ini di antara doa buruk kepada anak kita. Dan yang rugi adalah si anak dan kita juga sebagai orang tua. Maka orang tua adalah senantiasa mendoakan yang baik-baik ya untuk anak-anak mereka, karena ketika Allah mengabulkan doa dia, anak beruntung, orang tua pun merasa senang dan bangga. Nah, Bapak Ibu, ya Abu Hurairah ini di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan diantara ya penyebabnya adalah dia mendapatkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memang diantara kebiasaan beliau mendoakan yang baik-baik kepada sahabatnya. Salah seorang doa juga diantaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang Nabi doakan, ya Allah perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Ya, sebelum beliau meninggal dunia panjangkanlah usianya, perbanyak anaknya. Sebelum beliau meninggal dunia, ya, disebutkan bahwa usia belum mencapai 100 tahun lebih. Usianya 100 tahun lebih. Dan anak cucunya itu, anak cucu dia mencapai 100 orang lebih. Belum ada pakainya Pak di antara kita yang pernah kita temui selama kita hidup, ada orang punya anak dan cucu melebihi 100. Belum ada Pak ya. Kalau 20 lebih mungkinlah sama cucunya. 40 mungkin masih ada, ya. 30, 40 masih ada. Tapi kalau sampai 100 belum tentu ada, ya. Nah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik di antara sahabat yang mendapatkan keberkahan doa Nabi, usianya panjang dan anaknya itu banyak, dan Nabi mendoakan hal seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, doakan yang baik-baik kepada ya keluarga kita, anak-anak kita. Abu Hurairah mengatakan qal, ya, bahwa Nabi sallallahu dia mengatakan lamma najlat hadzal ayat tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga-keluargamu yang terdekat. Berilah peringatan keluarga-keluargamu yang terdekat. Qaman Nabi fanada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa, ya. Kemudian beliau menyeru keluarga-keluarganya. Ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, wahai ya bani Ka'ab ibni Lu'ay, ya hendaklah kalian menjaga diri kalian daripada api neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Wahai bani Hashim, wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Ketika turun ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu terdekat, maka yang pertama kali Nabi dakwahi adalah keluarga-keluarganya yang terdekat. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ya. Kemudian apa kata beliau? Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anakku, angkidi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, karena aku tak bisa berbuat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu, ya. Ghairu anna lakum rahiman sa'abuluhuma bi bilaliha, ya. Hanya saja kalian memiliki hubungan darah dan keluarga dengan, ya. Jadi di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keluarga Nabi saja kalau seandainya dia berbuat maksiat, berbuat jahat, maka dia masuk
ya, atau dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Enggak ada yang maksum di dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami, Pak. Hanya Nabi yang maksum. Selain Nabi, enggak ada yang maksum. Dalam arti kata, meskipun dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia berbuat dosa, dia berbuat jahat, tak bisa kita benarkan. Wah, ini keturunan Nabi nih. Kemudian dia berbuat dosa, berbuat jahat, enggak bisa kita benarkan. Ya? Meskipun dia keturunan Nabi, tetap dia mendapatkan dosa. Nabi saja mengatakan kepada anaknya Fatimah, anak kandungnya dari ya rahim istrinya Khadijah, dari benihnya sendiri. Beliau katakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, selamatkan dirimu daripada neraka. Aku tak mampu memberikan apa-apa kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau jahat," bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "seandainya Fatimah mencuri, kupotong langsung tangannya." Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bahwa yang pertama kali lebih layak dan lebih kita utamakan adalah keluarga kita daripada orang lain. Kalau sebelumnya kita pernah membaca hadis, ya, ketika orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang harus pertama kali aku berbuat baik kepada mereka? Maka Nabi mengatakan, ibumu, 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 bapakmu. Ya, artinya ini adalah orang tua kita yang paling lebih utama dibandingkan yang lainnya. Tapi setelah itu siapa? Setelah itu adalah baru kaum kerabat kita. Ya, abang kita yang merupakan satu rahim dengan kita. Kemudian juga, ya, kakak kita, paman kita, sepupu-sepupu kita, dan seterusnya. Inilah mereka orang-orang yang merupakan kaum kerabat kita yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita. Bukan malah sebaliknya kita saksikan hari ini, ya, sesama saudara, sesama sepupu, abang adik, paman dan bibi, ya, paman dan keponakan, masih saling bermusuhan. Masih saling bermusuhan. Dan biasanya penyebabnya adalah masalah dunia. Itu biasa begitu, Pak. Hasad begitu. Tengoknya sepupunya lebih kaya dari dia, timbullah sifat hasad. Ya. Atau masalah-masalah kecil lainnya, karena memang rasa cinta dan kasih sayang itu hilang, begitu mudah kita, ya, untuk bermusuhan dengan saudara kita sendiri. Padahal dalam agama itu tidak dibolehkan. Sesama kaum muslimin saja, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalath layali." Tak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, tak berteguran karena ada selek, ya, dengan saudaranya yang muslim yang lain melebihi 3 hari 3 malam. Tak boleh. Barang siapa yang melakukannya, kemudian dia mati ketika itu, maka dia pasti masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Itu sesama kita, Pak, yang bukan saudara. Sesama kaum muslimin, gara-gara masalah kecil, masalah sepele, enggak berteguran, enggak boleh lebih daripada 3 hari 3 malam. Kalau sempat itu terjadi dan kita mati ketika itu, maka kata Nabi apa? Maka dia masuk neraka. Na'udzubillah minannar. Nah, apalagi kalau ini terjadi kepada kaum kerabat kita. Dan dosanya lebih berlipat lagi lebih besar dibandingkan sesama kita, ya, kaum muslimin. Maka kewajiban kita adalah menyambung tali silaturahim, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga-keluarga kita. Dan haraplah kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah belajar, jadilah sifat pemaaf. Jadilah orang yang memiliki sifat pemaaf. Sejahat apapun keluarga kita kepada kita, maafkan. Karena kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil hati. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau dia tidak teguran sama kita, ya kita minta maaf, apa salahnya? Kan begitu. Yang penting apa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah, jadilah seperti Nabi Yusuf, meskipun sebenarnya cobaan beliau lebih berat dibandingkan dengan cobaan kita. Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Terakhir bagaimana? Beliau dicampakkan dalam sumur tua, kemudian beliau diambil oleh orang yang lewat, dijual di pasar sebagai budak. Dijual di pasar sebagai budak. Kemudian dibeli, ya, kemudian beliau dipenjara karena difitnah. Puluhan, belasan tahun beliau dipenjara. Belasan tahun, Pak. Tanpa bersalah beliau dipenjara. Kemudian beliau lepas dan menjadi seorang menteri di Mesir. Hingga datanglah saudara-saudaranya, ya, karena ini musim penceklik, kemarau, meminta makanan. Nabi Yusuf sallallahu, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan mereka makanan, dan ketika mereka tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, mereka minta maaf
Dan Nabi Yusuf tak pernah membalas dendam, belum maafkan semuanya. Padahal ya, belasan tahun dia berpisah ayah dari ayahnya yang paling dia cintai, gara-gara saudaranya sendiri, abang-abang dia, dibuang dia berpisah daripada ayahnya. Tapi ketika mereka datang minta bantuan, dibantu oleh Nabi Yusuf mereka, dan Nabi Yusuf memaafkan mereka semuanya. Ini Pak, ya, yang harus kita lakukan. Ya memang berat Pak, sesuatu yang baik itu pasti berat Pak. Kalau enggak berat pasti banyak yang melakukannya Pak. Salat itu berat Pak. Kalau enggak berat salat itu pasti akan penuh musala ini, penuh masjid kita. Karena dia beratlah, maka orang-orang yang mampu mengerjakannya orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan keluarga kita, berat memang memaafkan. Tersinggung kita kepada keponakan kita, begitu. Tersinggung kita kepada abang kita, keluarga kita, berat memang memaafkan. Tapi orang yang mampu melakukannya, mereka orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ya hadis yang kita baca tentang bahwa kita wajib mengutamakan keluarga-keluarga kita, ya, menasihati mereka, mendakwahi mereka, memberi bantuan kepada mereka. Kemudian hadis berikutnya, ya. Hadis ya dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna arabiyan arada lin nabi fi masiri, bahwa ya ada seorang Arab Badui ini ialah orang Arab yang tinggal di pelosok-pelosok negeri, dan biasanya mereka itu kasar orangnya Pak, sampai sekarang masih ada. Masih, kalau Bapak yang pernah umroh itu ada terkadang beberapa supir busnya itu orang Arab Badui, dan terkadang mereka ugal-ugalan dalam menyetir begitu Pak ya, orang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui memang terkenal ya memiliki sifat yang agak kasar karena mereka tinggal jauh daripada kota. Dan Nabi beberapa kali ya sabar menghadapi mereka. Pernah ya orang Arab Badui itu kencing di masjid Pak, kencing di masjid karena kurangnya itulah maksudnya pemahaman agamanya, sembarangan ya orangnya, sembarangan aja, sembrono begitu, kencing di masjid. Maka para sahabat ingin memukulnya, marah begitu, membentaknya. Tapi apa kata Nabi? Biarkan sampai selesai. Jangan dimarahin, biar sampai selesai. Selesai dia kencing, disuruh Nabi Pak siram satu ember, selesai masalah. Ya, daripada ditarik dia kemana-mana nanti kencingnya, dan begitu juga bisa menimbulkan penyakit bagi dia. Maka Nabi biarkan. Setelah itu Nabi nasihati dia. Sesungguhnya kata Nabi, masjid ini nggak boleh ada tempat-tempat yang kotor. Ya. Tapi inilah tempat-tempat orang yang sholat, membaca Al-Quran dan zikir. Sehingga orang Arab Badui ini Pak merasa terkesan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, yang lain jangan kau sayangi. Sampai begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kadang kita penting Pak bersikap ramah kepada para jamaah kita.